Adapun berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti yang ada, kita menemukan tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka sebagai pemberi suap. 1 AY, Bupati Kabupaten Bogor, periode 2018-2023. 2 MA, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor. 3 IA, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, RT PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sedangkan sebagai penerima suap, ada 4 orang. Pertama adalah ATM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditor Rat Jawa Barat, 3 pengendali teknis. 2 AM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor. 3 HNRK, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, pemeriksa. 4 GGTR, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau pemeriksa. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!